Kita ke berita terakhir pemirsa, Senam Kreasi Papua Barat saat ini semakin dikenal oleh warga masyarakat berbagai kalangan dengan bermacam usia, mulai dari murid sekolah dasar hingga pegawai negeri sipil. Senam Kreasi Papua Barat yang menghimpun berbagai gerakan dinamis, indah dan menyehatkan ini dapat Anda dan keluarga ikuti setiap hari Sabtu sore di Pendopo Kantor Gubernur Papua Barat. Beginilah pemandangan yang rutin terlihat setiap hari Sabtu pukul 3 sore di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Ratusan warga masyarakat, tua, muda, bahkan anak-anak, terlihat menggerakkan anggota tubuh mereka mengikuti irama lagu yang sedang diputar. Dengan riang dan penuh semangat, mereka mengikuti berbagai gerakan senam yang ditunjukkan oleh para instruktur yang tergabung dalam Asosiasi Senam Kreasi Papua Barat. Inilah kegiatan senam sehat bersama yang rutin digelar pada setiap hari Sabtu sore di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Dari pantauan Tasindo TV, semakin hari Senam Kreasi Papua Barat semakin diminati warga masyarakat. Karena selain tidak dipungut biaya alias gratis, senam ini juga sangat menarik karena menggabungkan berbagai gerakan tari mulai dari tarian lokal, yospan, hingga dansa caca, bahkan reggae. Asosiasi Senam Kreasi Papua Barat diciptakan oleh para putra asli Papua guna memasyarakatkan olahraga sekaligus mengolahragakan masyarakat. Kegiatan yang rutin dilakukan di Pendopo Kantor Gubernur Papua Barat tersebut merupakan bagian dari sosialisasi yang dilakukan guna memasyarakatkan Senam Gerak Kreasi Papua Barat dan beberapa jenis senam lainnya seperti Senam Gerak Maju Papua Barat, Senam Samba, dan Senam Caca. Kegiatan senam sehat yang setiap hari Sabtu digelar oleh Asosiasi Senam Kreasi Papua Barat di Pendopo Kantor Gubernur ini semakin mendapat respon positif dari para pelajar yang terlihat antusias mengikuti senam sehat tersebut. Mueve, 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 m
Kegiatan senam sehat merupakan salah satu cara yang dilakukan Asosiasi Senam Kreasi Papua Barat untuk menggalakkan rasa cinta akan olahraga. Senam sehat yang rutin digelar pada setiap hari Sabtu pukul 3 sore ini terbuka bagi seluruh masyarakat Manokwari. Selain untuk mengisi waktu libur, tidak ada salahnya jika Anda dan keluarga dapat ikut berpartisipasi demi menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Ari Armstrong mengabarkan.